Sebentar, sekejap. Geek Fam. Ah, tidak. Geek Fam pergi server ni. Geek Fam server ni. Oh, Circle. Allah. Sama macam semalam lah. Tak silap saya macam ni juga Circle semalam. Yang mana Dingus dapat nombor 5 tu. Inilah Geek Fam dah pun mendapatkan kenderaan mereka. Yap, motosikal dibawa oleh Miracle dan juga Snipes. Agak berdekat dengan pihak lawan tapi takkan berlaku apa-apa terlagahan antara mereka. Sekarang ini tak nampak lagi kelibat Damroot dan juga QB. Nampaknya Sin belum lagi dimainkan pada hari ini. Mungkin ya nak bagi Miracle bagi main satu hari, mungkin esok Sin akan dikembalikan. Pertukaran yang biasalah dilakukan oleh Geek Fam sebenarnya. Kalau satu player masuk, dia akan main memang satu hari tu memang dia akan main. Betul. Ataupun kebanyakan round tersebut akan diambil oleh sub player lah. Tapi kali ini kita kalahkan Voki berseorangan diri. Biasa sebenarnya untuk Erangel, tak ada masalah untuk para player kita looting daripada jarak-jarak yang jauh. Tapi jauh mana pun mereka berada, perlu bersedia untuk melakukan apa-apa follow up jika berlakunya pelanggaran. Macam kalau kita nampak sekarang ni, Valdez melalui kawasan belakang looting kawasan yang dipegang oleh lawan mereka sekarang. Nampaknya berpusu-pusu. Geek Fam akan bergerak dengan lebih awal untuk mengambil kawasan prison dan juga mansion. Alamak. Jika tidak salah saya. Tapi buat masa ini, kalau kita lihatkan, jika Circle terus bergerak ke kawasan belah timur, memang padat betul belah bahagian barat. Memang akan menjadi sedikit kesukaran untuk tim-tim yang berada di bahagian Georgiopol dan juga Primoz juga dengan Feripia. Tapi sebenarnya satu berita buruk untuk Dingus MPX. Sebab Valdez dah sampai dulu tau dekat Rozok. Ini pertama kali jadi. Sebelum ni mereka turun memang flight path tu cun-cun lah dekat kawasan tu. Tapi sekarang ini siapa yang dapat jumpa kenderaan dulu, dia akan dapat Rozok dulu. Dan nampak agaknya Dingus MPX tadi kalau tengokkan pada perspektif Valdez dan Murder, mereka tidak menjumpai kenderaan lagi. Tapi sekarang ni Dingus, dia pun dah tahu dah. Pandai. Yeah, yeah. Inilah kita katakan pengalaman ataupun study yang telah pun mereka lakukan. Mereka tahu mereka lambat sikit, timing dah lari. Okey, kita jangan ambil risiko pergi Rozok. Kita pergi je rumah air. Buat apa kita nak buang masa? Dahlah dekat Rozok tu yang tak tahulah nak kata jahat ke apa kan. Tapi yang bijaknya Valdez ni, dia bukan nak lawan pun. Dia masuk, dia turun, dia ambil kereta, dia rosakkan baki kereta biar Dingus MPX ada damage long term, iaitu tidak ada kereta untuk masuk ke circle yang seterusnya. Dan akhirnya Dingus MPX pada semalam, mereka hanya melakukan rotation menggunakan bagi sahaja, dan ada bagi yang naik dua orang tak silap saya pada map Erangel tersebut. Dan akhirnya itu menyebabkan kejatuhan. Semua naik bagi, tak silap, empat-empat naik bagi. Yang selalunya dekat Rozok ni, dia ada satu garaj, satu. Dekat bahagian jalan pun ada satu kereta yang mana mereka dah boleh mendapatkan dua kereta. Sebenarnya agak mudah. Tetapi hasil pengacauan daripada Valdez akhirnya menyebabkan Dingus kekurangan kenderaan untuk melakukan rotation. Terus sekali apa yang dikatakan oleh Topcast, lebih bijaklah untuk Dingus MPX sebenarnya untuk meninggalkan saja bandar Rozok tersebut, kerana sebenarnya untuk rumah air ni satu tempat yang agak meriah juga dari segi looting. Cuma kenderaan sajalah yang mungkin sukar sedikit untuk dijumpai di kawasan-kawasan rumah air tersebut berbanding dengan Rozok. Tapi still dari segi looting lebih meriah berbanding dengan semalam. Kalau Rozok ni satu kekurangan untuk Rozok, kalau terpaksa untuk berkongsi adalah kalau dah tersangkut dekat satu rumah, susah sebenarnya untuk melakukan lintasan. Sebab jarak di antara satu rumah kepada satu rumah itu agak jauh, membuatkan kalau enemy dah pun lock kepada kawasan rumah-rumah yang dia telah pun ada informasi, mudah untuk mereka melakukan spread down dan sebagainya. Tapi apun sekarang ini 64 orang pemain masih lagi ada daripada 16 pasukan yang berbeza. Aura masih lagi kekal di tempat yang pertama dengan 89 mata. Tidak berapa jauh Evos Reborn dengan 87 mata. Infinity IQ telah pun mengekori rapat dengan 82 mata. Join Me Yellow, surprisingly, satu pasukan dari Wildcard akan berada di tempat yang keempat yang langsung tidak dijangka oleh sesiapa, termasuklah saya. Mereka sekarang ini berada di tempat keempat dengan 76 mata. Tapi kalau kita tengok dekat sini, kedudukan ni macam yang saya katakan tadi, Geek Fam dengan Aura Esport hanya berbeza 37 mata saja. Tidaklah terlalu besar. Sebenarnya masih lagi ada peluang untuk dikejar. Ya, bercerita mengenai kedudukan. Sekarang ini yang paling kita boleh kata paling selesa dekat atas ialah Aura dari segi overall ranking dan juga kedudukan mereka dalam round kita yang ketiga sekarang ni. Sebab dekat bahagian Stalber, dekat bahagian Kameski, dekat bahagian Severny, memang tak ada langsung siapa, tak ada langsung penghuni yang berada di kawasan tersebut. Jadi Aura, kalau mereka looting dengan pantas, terus bergerak naik ke bahagian Stalber, mereka akan jadi satu-satunya tim yang berada di utara zone yang pertama. Itu akan memberikan mereka lebih banyak advantage untuk bergerak lebih dalam dan lebih dalam untuk zone-zone yang seterusnya. Tapi sekarang ini,
banyak pergerakan yang berlaku tapi tak ada pelanggaran setakat ini. Voki dia sempat untuk melarikan diri, tak pasti siapa tadi, tapi RSG tu pasti sempat untuk melarikan diri sebelum compound tersebut dilanggar oleh lawan mereka. Juga sekarang ini kebanyakan tim dah pun mempunyai kenderaan sebab ia flight path tadi. Flight path sebentar tadi memaksa kebanyakan tim untuk mencari kenderaan terlebih dahulu berbanding Allahu Akbar. Hai, nasib baik, nasib baik tak tergolek tadi. Kau tergolek tadi memang susah sebab ya UAZ ni walaupun dia lambat nak meletup, tapi sekali dah terbalik tu memang tutup cerita, memang tak boleh pakai lagi dah. Tapi ya, seperti yang kita ulang kembali lagi, kalau ada kereta, mereka perlu untuk cari looting dengan cepat sebab sekarang ini tak banyak bandar yang available. Kebanyakan tim dah pun mengambil kawasan kat bahagian selatan. Geekfam, alamak, kenapalah Jolo Team Malaysia ni macam kuat betul lah. Tak tahulah mereka. Geekfam dah turun tempat yang berbeza dah pun sebenarnya, sebab tak sampai nak pergi ke arah server ni tadi. Tapi RSG still lagi akan berlega-lega di kawasan ini dan mereka akan komit untuk mengambil alih kawasan compound ni. Saya tidak pasti apakah yang difikirkan oleh pasukan RSG sebab nampak macam mereka yang berisiko tinggi untuk tewas di kawasan compound ini kerana Geekfam dah pun berpecah dengan sangat-sangat besar di dalam kawasan compound yang berdekatan dengan bahagian mansion ni. Tapi itulah dia, small boy akan terus saja naik ke atas bumbung. Tapi dia punya buggy je lah yang akan tersangkut dekat atas. Oh tidak, dia pun akan tersangkut di bahagian atas bumbung. Snipes akan dikesan tembakan dengan UMP, akan memberikan 50% damage terhadap Snipes. Tapi Snipes ada satu kawasan kotak yang boleh diguna pakai untuk menyembunyikan diri beliau. Nampak gayanya memang kedua-dua tim Malaysia ini akan komit untuk berlawan. Ya, tapi tak pasti kenapa sebab RSG setiap kali dia jumpa pihak lawan mesti dia nak force fight tersebut. Dia akan ambil fight di awal permainan, tapi permasalahan untuk RSG, mereka selalu kalah awal. Itu masalah yang besar, tapi nampaknya mereka masih tak gentar. Mereka bukan pegang, kita mesti berani, kita nampak orang kita langgar. Tapi buat masa ini RSG mungkin terlampau terburu-buru dengan keputusan yang mereka ambil sehingga mereka belum lagi tahu keberadaan sebenar pihak lawan mereka. Di manakah kedudukan sebenar player-player Geekfam sekarang ini, dan mereka terus duduk di kawasan compound tanpa sebarang info yang begitu tepat terhadap player-player lawan mereka. Tapi Small Boy ada satu posisi yang kita boleh kata prime position. Batman boleh TPP daripada kawasan rumah tersebut. Dia akan nampak mungkin QB cuba untuk flanking. Small Boy pula dia akan cuba untuk mempertahankan kedudukan mereka, mengelakkan daripada Miracle dan juga Snipes cuba untuk mendekati Damroot, core player untuk Geekfam. Sebab Snipes pernah berkata, tanpa Damroot, siapalah Geekfam. Tapi kalau kita lihatkan pada waktu ini, mungkin RSG cuba untuk bersiap sedia untuk season yang akan datang juga kot. Sebab kalau kita tengok kan, hanya 2 slot sahaja yang akan ditawarkan untuk ke season 4 SEA Championship secara confirm. Daripada season yang ketiga ini, tidak ada slot ke PMGC dan sebagainya. Ini sayalah penamat untuk season kita kali ini. Tapi daripada overcommit yang dilakukan oleh mereka, nampak macam mereka cuba untuk mengekalkan gameplay agresif ini sehabis baik sehinggalah ke penamat SEA Finals. Mungkin, saya tidak pasti apakah percaturan yang berada di dalam minda mereka. Tapi Damroot tertangkap di bahagian belakang. Apapun kalau Damroot ditekan, member boleh patut di bahagian belakang. Tapi Voke cantik sekali pengesanan dia terhadap Damroot. Kalau dia habiskan Damroot dekat sini, dia boleh tahu yang dia sedang berlawan dengan satu lagi pasukan dari Malaysia. Ya, tapi Batman dah pun dijatuhkan. Small Boy juga hampir di knockdown. Tapi nampak macam Geekfam makin lama makin merapati RSG sekarang. Cantik Kim. Force the fight. Kim daripada jarak jauh. M16A4 akan dapatkan Miracle daripada sudut yang berbeza. Sudut yang tidak diketahui langsung oleh Geekfam. Dan sekarang nampaknya mungkin QB. Adakah QB last man standing? Tidak. Masih lagi ada Snipes. 2-4 situasinya sekarang ini. Mungkin kali ini RSG akan menang. Tapi QB, dia akan nampak 2 orang. Dia tak akan buat apa-apa. Dia akan biarkan saja. QB akhirnya akan cuba untuk bangun. Dia dengar footstep. Dia akan cari Kim terlebih dahulu. Kim berjaya untuk di knockdown. Tapi Miracle juga akan mati. Sekarang QB last man standing untuk Geekfam. Tidak. Ada lagi rupanya. Ada lagi Snipes. Ya, masih lagi ada Snipes. Tapi masih lagi situasi 1-4. Di mana Snipes akan mengambil langkah untuk melarikan diri terlebih dahulu. Cuba untuk mengutip placement point. Tapi mereka sempat ataupun tidak sempat, tak berjaya, akan mati. RSG kali ini yang akan mendapatkan 4 mata awal terhadap Geekfam yang akan jatuh ke tempat yang ke-16. Ya, pembalasan dendam telah pun berjaya itu dilakukan oleh pasukan RSG menewaskan Geekfam yang meratakan mereka di map Sunhawk di pusingan yang pertama untuk hari yang kedua sebentar tadi. Tapi Bigatron dari Alien masih lagi tidak ada sinar untuk mereka pada waktu ini. Satu demi satu main dijatuhkan, 2 terjatuh secara langsung. Luxi hampir-hampir dijatuhkan. Revival akan cuba untuk dilakukan secepat yang mungkin. Mereka sedang berlawan dengan pasukan HVNB pada waktu ini. Lontaran ini telah pun dilakukan dan HVNB akan bermain agresif. Masih lagi belum sempat untuk resign untuk pasukan Bigatron dari Alien, dan ini mungkin akan menyebabkan keratan untuk pasukan mereka kerana pasukan HVNB selesai melulu ke bahagian entrance, bahagian shelter ini.
Yep, tapi sekarang ini nampaknya Zuxi masih belum dapat diangkat, tapi mereka bergerak dengan pantas masuk terus ke dalam kawasan terowong tersebut, mengelakkan push yang agresif dan semua akan terus dibuka. Ini keputusan yang paling bijak yang mereka mampu untuk lakukan. Cuba untuk memperlahankan pergerakan lawan, buka smoke, terus bergerak ke bahagian bawah, tapi sekarang ini mereka terperangkap. Itu drawback terhadap apa yang mereka lakukan sekarang. Ya, Big Atron agak perlahan sedikit. Momentum yang telah mereka tunjukkan sering kali terjatuh awal beberapa orang. HVNB nampak macam akan mengepung segala titik pembukaan yang akan ada di kawasan-kawasan ini. Mereka berpindah dari lubang yang lain ke arah lubang yang berbeza. BTR terperangkap sebenarnya dalam keselamatan yang telah mereka dapatkan, dan nampak macam dia memang nak blok jalan ni dan akan mencari Big Atron Red Alien sampai ke lubang cacing. Tapi Zuxi, dia mungkin akan keluar, tapi nampak macam Frankie nampak, tapi tidak. Awak mereka nampak, dia melepaskan tembakan ke-4-4 daripada BTR berada di kawasan tersebut. HVNB mungkin sedang merencanakan sesuatu untuk ambil tempat yang berbeza, tetapi sementara itu Small Boy telah pun terjatuh. Sekali lagi, mungkin kedudukan yang dipengaruhi Small Boy di kawasan terbuka ke apa, saya tidak pasti, tidak ditunjukkan kepada kita, tapi confirm Small Boy akan dijatuhkan dan diambilkan serta-merta. Malang sekali untuk HVNB. Kalau mereka lebih laju sedikit tadi untuk melakukan pushing kepada pasukan Bigatron, sebenarnya mereka boleh dapat tim tu. Sebab Bigatron tadi memang confirm tak sempat nak reset. Dua orang tu nyawa lebih kurang 10 HP saja. Biarpun Bigatron kekal dengan 4 orang pemain, inilah dia kereta oren, kereta terbaru. Sekes biji semalam. Yang mana bawa ke arah selatan, dan Dingus pun masuk ikut entry point yang sama. Cuma bezanya sekarang ni, 2i dah tak ada dekat kawasan atas. Sebelum ni, 2i ada dekat kawasan atas, dan nampak gayanya untuk ikut timing ni, dia dah ada dekat kawasan yang berbeza sedikit. Tapi Dingus memang sebiji cara dia masuk circle, dan nampak gayanya sama macam semalam, mereka berjaya dapat ke tempat kelima. Adakah pada kali ini mereka akan berjaya mendapatkan placement yang lebih baik, kerana mereka tak rotate pakai bagi saja? Mungkin ada kereta juga yang diguna pakai, bermakna mereka akan hidup 4 orang. Kita tahu Dingus MPX kalau hidup 4 orang mungkin akan mendapatkan pasukan-pasukan yang mereka mahu dapatkan compound tersebut. Ini RSG juga melepaskan tembakan ke arah Valdez the Mada. Ya, circle sama macam semalam, tapi persoalannya adakah mereka belajar daripada kesilapan ataupun tidak? Adakah apa-apa yang baru dapat untuk mereka pamerkan kepada kita untuk round yang ketiga? Buat masa ni, Valdez dan beberapa tim yang lain sedang pun mula untuk mencari posisi terbaik untuk mereka duduk dalam zon yang ketiga. Hard shift ke bahagian selatan, penuh dekat bahagian belah utara, dan HVNB nampaknya akhirnya dapatkan knockdown terhadap Bigatron Red Alliance yang mereka tahan-tahan sebentar tadi. Dan nampaknya EVOS pula akan masuk campur, akan jadi orang ketiga dalam perperangan antara dua buah tim gergasi daripada Indonesia dan juga Vietnam ini. Tapi EVOS yang mendapatkan kejatuhan tersebut, saya rasa Bigatron yang habiskan kedudukan main tersebut. Tapi inilah dia pemburu yang akan nampakkan satu orang pemain yang lalu betul-betul dekat depan dia. Malang sekali spray down yang tidak berapa tepat dekat situ. Tapi nasib baik Jaxi terjatuh daripada kenderaan, membuatkan dia akan mudah untuk dijatuhkan oleh pemburu pada waktu ini. Satu kill untuk Dingus MPX mungkin akan berlaku kerana rakan-rakan ataupun pemain Aura yang lain telah pun pergi melarikan diri, kerana Rosie juga sebenarnya telah pun dilumpuhkan untuk Aura Esports. So ini adalah pembalasan dendam sebenarnya untuk Erangel yang kedua semalam, di mana Aura yang meratakan Dingus MPX terusnya meranapkan peluang mereka untuk mendapatkan chicken dinner. Ya, tapi dua daripada Aura telah pun mati. Ini akan menggugatkan tempat mereka yang sedang pun berada di tempat yang pertama. Mereka sedang pun memegang kejuaraan sekarang ni, tapi dua player dah pun hilang round yang ketiga sekarang. Kita dah pun kupas banyak kali, tak semestinya yang di atas mempunyai momentum sampai ke penghujung. Akan ada pertukaran tempat kedudukan tersebut. Jangan mengalah lagi, masih terlalu awal. Tapi ada Dinosaurs Landscape yang nampak betul-betul ganas di map Miramar. Map yang besar, sama saiznya dengan Erangel, 8k8, tak ada masalah. Dan mungkin Landscape pada kali ini juga akan cuba untuk memamerkan satu play-play, gameplay yang begitu agresif, corak permainan yang memang sukar untuk dikawal oleh lawan mereka ketika ini, iaitu tim Eagle Esports. Tak, saya nak tengok circle next tau. Tapi elok-elok map tu nak tunjuk dia padam. Ya Allah. Tapi itulah dia, Dingus happy macam biasa. Satu opening yang baik, tapi Apple pula dijatuhkan di sudut yang berbeza. Sekarang ini pemburu menaiki kereta untuk menyelamatkan kembali Apple yang mungkin berada di satu position, flanking position saya rasa. Tapi AP, positioning dia memang sangat-sangat cantik. Tapi inilah position support sebenarnya. Dia bukan duduk depan, dia duduk tempat yang berbeza. Tapi sering kali mendapatkan kill yang paling banyak dan antara kesemua daripada pasukan Dingus MPX. Orange Esports juga akan bergaduh dengan pasukan Aura. Mereka telah pun berada di dalam circle.
Dan Orange telah pun berada di kawasan compound. Satu diletak di kawasan hadapan untuk mendapatkan informasi melainkan daripada compound. Sebiji semalam. Ya, sebiji. Topkan saya juga Khairul. Orange juga dekat kawasan compound ya. Ini. Kemudian Aura akan push kepada satu kawasan rumah cendawan yang berada di atas bukit tersebut. Ke ni replay ya? Benda lama. Tapi tak pastilah kalau circle akan pergi ke bahagian yang sama. Tapi HVNB akan berjumpa pula dengan pasukan Livescape yang berhasil dengan sasar cemerlang di map Miramar sebelum ini. Tapi satu main telah berjatuhkan Eagle juga. Akan ditekan oleh member daripada pasukan Livescape. Wah lawi. Livescape lawan dengan dua tim. Pada waktu yang sama, HVNB pun diorang lawan, Eagle Esports pun diorang lawan. Tapi mereka berhasil dengan cemerlang untuk berlawan dengan pasukan Eagle Esports pada waktu ini. Di mana Dinosaur boleh angkat Tom, tak ada masalah. No problem. So diorang boleh kembali semula kepada sekurang-kurangnya dua atau tiga orang main untuk pasukan. Tiga orang main untuk pasukan Livescape pada waktu ini. 15 team masih lagi ada. Dinosaur akan menghabiskan Deadcon secara langsung semalam. Eagle Esports adalah antara pasukan yang berada di sasaran yang terakhir. Tapi pada waktu ini, satu demi satu main mereka telah dijatuhkan apabila mereka cuba untuk milik masuk di persekitaran Livescape. Tapi Bigatory Aliens, 2 kill, tempat yang ke-15. Yap, dikeluarkan oleh RSG sebenarnya. Yeah. Kalau kita dah berada ke bahagian kita punya kill feed kita. Kita tengok tadi RSG Kim, kemudian Batman satu demi satu berjaya untuk dijatuhkan oleh mereka sendiri. Dan Bigatron dan Aliens terpaksa untuk akur ke tempat yang lebih awal, ke tempat yang ke-15. Ada banyak fight yang berlaku, tapi ada 14 team lagi yang berbaki. Hanya player-player yang dapat untuk dicuri. 8 kill. Ya betul, 8 wow. kill untuk RSG. Tak kita sangka-sangka kan, tak dapat banyak lihat apa yang mereka lakukan. Tapi 8 kill dah pun ada tadi di Sunhawk. Gingfam mengganas di Wrangle kali ini. Kita doakan RSG mampu mungkin untuk dapatkan chicken ini. Tak dilupakan juga Dingoz yang masih lagi bertahan dengan pemain-pemain mereka yang berbaki. Tapi gaya permainan yang tunjukkan oleh Dingoz sekarang ini mengharapkan 100% ataupun boleh katakan 70% supaya circle hard shift ke arah mereka untuk mereka mudah masuk ke dalam circle seterusnya. Kerana mereka tidak ada di center of the circle macam biasa sebelum-sebelum ini. Dan mereka sekarang ini sedang diapit ataupun dijaga oleh HVNB. Kalau ada informasi yang ini adalah HVNB dan mereka tahu HVNB tinggal dua, saya yakin akan ada push yang dilakukan oleh Dingoz MPX. Tapi kita kenal Dingoz MPX adalah satu pasukan yang sangat-sangat kuat dari segi firepower. Kalau perlu, mereka memang akan push. Walaupun mereka ada 3 orang lawan 4 orang, mereka masih akan push. Mereka mungkin akan melakukan perkara tersebut sebaik sahaja circle bergerak dan menunjukkan arah yang berbeza. Flanking telah pun dilakukan oleh kesemua daripada pasukan mereka. Positioning attack sedang direncanakan dan mungkin mereka akan mampu untuk terus saja push. Tapi sekarang ini RSG 8 kill untuk mereka, yang paling banyak sebenarnya dalam sejarah mereka bermain di PMPLC. Ini sejarah kill yang paling banyak mereka pernah dapatkan dalam ya, betul. Satu match. Memang sangat-sangat baik sekali daripada pasukan RSG. Ya, saya jangkakan mereka memang akan cuba untuk mengekalkan, cuba untuk pursue pada gameplay agresif mungkin untuk masa-masa yang akan datang juga. Kerana pada waktu ini mereka telah mendapatkan 8 kill. Circle sekarang ini akan dimiliki oleh salah satu pasukan dari Malaysia, iaitu Dingoz MPX. Tapi EVOS Reborn ditekan oleh satu pasukan dari Thailand, mana ada hujan nade dilontarkan kepada mereka dengan begitu banyak sekali. Dua orang main akan jatuh secara langsung. Lizer memang tak boleh buat apa dekat situ. Dia confirm akan mati secara langsung. Begitu juga dengan Rayface. Oh tapi tidak, dia sempat untuk dipegang. Tapi KF akan dikesan oleh Vintores. Satu flank yang cantik, Microboy juga akan dilihat. Lizer saja yang tinggal. Dan nampak gaya macam EVOS Reborn akan terkeluar dengan sangsat awal untuk pusingan yang ke-9, tempat yang ke-14 tanpa sebarang kill. Peluang yang sangat-sangat baik untuk Aura mungkin meninggikan diorang punya advantage di tempat yang pertama. Tapi sekarang ini Dingoz MPX akan berjumpa dengan RSG. Itu dia botol kicap berapi yang dilontarkan oleh Apple terhadap Voki. Sekarang RSG meletak dengan Dingoz, perang saudara antara skuad tanah air kita. Satu lagi lontaran botol kicap berapi diberikan kepada Voki, tapi masih belum dibakar hidup-hidup. Tapi malang AP dalam keadaan knockdown. Dah pun menjadi angkat, mungkin belum lagi dibunuh serta-merta sebenarnya oleh satu orang player bertim Orange play di bahagian belakang mereka mungkin. Sekarang nampaknya Dingoz terberangkap antara dua buah tim, kedua-dua tim ini. Dan kebanyakan tim belum lagi memegang kawasan zone yang ke-5. Kalau RSG terus bergerak ke bahagian bawah, mereka akan dapatkan satu kedudukan yang baik. Tapi inilah dia fajar dekat, Infinity dan juga tim lawan mereka, iaitu Join Me Yellow. Dan nampaknya satu demi satu cuba untuk dipancing. Jiggle-jiggle tapi tak dapat lagi bunuh. Masih lagi hidup tapi berjaya akhirnya dikeluarkan. Nasib baik Mela tak sempat untuk dibunuh. Dan masih lagi ada 3 orang player untuk Infinity. Backup dah pun sampai akhirnya. Tapi dia akan terus buka jalan masuk dalam zone yang ke-5 demi mendapatkan satu kedudukan yang baik untuk mereka kekal dalam permainan kita. Ya betul-betul. Dan sekarang ini Demigod juga melepaskan tembakan ke arah Infinity. Ramai antara mereka sedang cuba untuk masuk ke dalam zone kerana
inilah zone yang sangat-sangat menyakitkan. Anda tak boleh berada di kawasan blue zone sekarang ini. Dan no matter what, anda perlu untuk masuk ke dalam zone. Memang betul-betul sama macam match semalam. Yang mana kita dapat lihat, Chicken Dinner bukan milik tim Malaysia. Adakah perkara yang berbeza akan berlaku? Pada kali ini, di beberapa minggu dapatkan Demigod berjaya mendapatkan. Tidak, hanya berjaya merendahkan nyawa satu saja. Tapi Infinity Mela berjaya merendahkan nyawa dengan begitu tinggi sekali. Tapi yang pasti sekarang ini kita ada dua wakil Malaysia dalam top 11 dalam permainan kita. The Infinity satu demi satu pemain akan dijatuhkan, ditekan oleh mungkin Infinity IQ. Tidak diperlihatkan di dalam kill feed kita. Maka kita tak pasti sebenarnya tembakan dilepaskan oleh siapa. Tapi nampak tadi nombor-nombor berwarna oranye. Maka memang confirm Infinity IQ yang dapatkan knockdown tersebut. Tapi Toms akan nampak kelibat Apple. Malang sekali untuk Dingo MPX. Mereka telah pun di backstab pada waktu ini. Rain juga akan dijatuhkan oleh satu cacing yang sangat-sangat berbisa. Yang telah pun bertukar menjadi ular. Maka pemburu sekarang ini perlu untuk melakukan tugas yang sukar. Dinosaur juga telah memberikan bantuan untuk menghabiskan pemain daripada pasukan Dingo Sempex dan mengesahkan satu lagi, 1-2 kill tambahan untuk pasukan mereka pada waktu ini. Persembahan yang sangat mantap sekali dilakukan oleh pasukan Livescape untuk dua pusingan berturut-turut dan mereka masih lagi dalam top 10. Tiba-tiba daripada tiga orang pemain tinggal seorang saya lagi untuk Dingo Sempex pada waktu ini dan Infinity IQ rata di tangan Aura. Satu lawan dua sekarang, pemburu dia akan berjumpa dengan dua orang play. Tapi Toms akan dapatkan pemburu terlebih dahulu, dikeluarkan ke tempat yang ke-10 dengan jumlah kill sebanyak 4. Tapi Arezi masih lagi nampak kelibat mereka di bahagian belah bawah. Mungkin akan diserbu oleh Orange Play setelah Kim berjaya untuk dijatuhkan. Sekarang Voke 1v4 mampukan dia untuk kelas. Sekarang Voke ke kiri ke kanan. Voke bermain di dalam kawasan smoke. Voke! Grenade telah pun dilontarkan. Voke mampu ataupun tidak. Sekarang Voke. Hey. Tapi tidak ditunjukkan. Demigod pula yang akan beraksi menentang dengan Infinity. Sekarang knockdown tak berjaya untuk diambil dari beliau. Terhadap pihak lawan yang berdekatan. Tapi Face Clan juga akan dikeluarkan ke tempat yang ke-9. Kembali kepada Voke sekarang. 1v4 situation. 1v3 situation. Satu smoke memisahkan mereka. Sampainya Astro cuba untuk overpicking dan berjaya mengeluarkan RSZ tempat yang ke-8. Tapi ada 9 kill. Masih lagi berbisa. Tapi Malang tiada Chicken Dinner. Ya betul tu. Malangnya untuk tim Malaysia. Mereka sering kali berjodoh awal di antara mereka. Nampak gayanya 3 match berturut-turut kita katakan. 2 match lah. 2 match nampak gayanya berjaya menemukan mereka dengan agak awal. Infinity dapatkan Aura dengan satu bom yang baik sekarang ini. Infinity mungkin akan mengenas Aura diduduk dekat satu tempat yang sama. Macam semalam itu di kawasan Lighthouse atau apa nama rumah ni? Rumah Cendawan. Rumah Cendawan ni yang mana sebelum ni Reef yang pergi ke arah tempat tersebut. Dan berlawan akhirnya kalah dengan pasukan Aura. Tapi Aura masih lagi memegang tampuk di tangga yang pertama dari sudut overall rank team di situ. Dan nampak gayanya perlawanan meninggalkan kita hanya dengan 7 pasukan sahaja lagi. Ya, tapi adakah sekali lagi No Mercy akan menjadi tunggal untuk kemenangan pasukan mereka di map Erangel seperti yang dia tunjukkan pada hari semalam berseorangan tapi masih lagi mampu untuk mendapatkan Indonesia kini. Kita akan lihatkan sebentar lagi. The Infinity dengan dua orang pemain pada waktu ini, Nuzi sekali lagi beraksi dengan sangat-sangat cemerlang. Selalu seringkali sebenarnya kita lihatkan support player beraksi dengan sangat-sangat gemilang untuk SEA Championship kita kali ini. Tapi No Mercy akan membiarkan saja Jaden terbunuh di bahagian bawah sebab kedudukan rakan sepasukannya tidak berada di dalam circle yang berikutnya. Yeah. Six akan cuba untuk menjadi pihak yang ketiga dalam pertempuran yang berlaku. Demigod cuba untuk spray down terhadap Pof-Pof. Tetapi tidak akan berjaya untuk menjatuhkan pemain tersebut. The Infinity rata tempat yang ke-7 top 6 sekarang ini. Yep, tapi nampaknya 6 tim lagi yang tinggal dengan 16 orang player. Semua bermain kat bahagian lereng bukit. Demigod ada advantage untuk mencari No Mercy. Tapi persoalannya mereka tahu ataupun tidak No Mercy dekat situ. Kalau mereka terus melari kosong, tak ada apa-apa smoke. Akhirnya tembak oleh Valdez Murder dari bahagian belah atas. Dan juga No Mercy yang sedang menunggu ketibaan pihak lawan mereka. Tapi dalam waktu ini, semua dalam zon yang ke-6. Tak ada masalah. Tapi kalau zon yang ke-7 dibuka dan ia berpihak kepada siapa, belum lagi kita ketahui dan akan kita tontonkan. Mungkin lebih banyak peperangan. Dan itulah dia, tarik ke bahagian selatan menjadi milik Orange Play dan juga Demigods, di mana yang di atas perlu untuk bergerak turun, yang di bawah perlu untuk berjaga-jaga. Siapa yang melakukan kesilapan kecil, dia akan kalah, dia akan terkeluar dengan lebih awal. Tapi top 5 sekarang ini, kelima-lima tim ini akan dapatkan banyak mata dari segi rank point dan juga poin tambahan daripada segi mata bunuh mereka sendiri. Yep, tapi kalau kita tengok daripada minimap, nampak berat di arah kiri map sebenarnya, yang mana kita akan nampak mungkin akan berlaku pertempuran 3 sudut di antara Demigod, Aura dan juga Valdez Esports. Mereka menyebabkan dua pasukan yang lain iaitu Livescape dan juga Orange mungkin boleh KS. Tapi Livescape juga perlu masuk dalam usaha mereka untuk masuk. Mereka ada high ground tetapi low ground ataupun least advantage untuk Orange akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Aura dapat no dua, no mercy. Memang tidak ada mercy dari pasukan Aura ini.
Satu kedudukan yang langsung tidak dijangka oleh pemain daripada pasukan Valdez Esport. Dan memang nombor C ini adalah tunggak yang sangat penting untuk pasukan Aura Esport bagi kejayaan dua Chicken Dinner untuk pasukan Aura Esport. Tapi itulah dia, Orange Player ada kelebihan dari segi nombor mereka. Satu-satunya pasukan yang ada number advantage sekarang ini, empat orang player. Dan dia berjaya untuk menjatuhkan Toms. Maka sekarang ini Livescape mungkin akan di-deny untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Pop-pop satu nick yang cantik terhadap Kree. Dan Sky ini cuba untuk mendapatkan penghabisan terhadap Toms, membuatkan Dinosaur berseorangan. Dia akan ditunggu. Dia masih lagi belum berjaya untuk menyelit ke dalam circle. Dan ini mungkin akan memberikan Chicken Dinner yang sangat mudah untuk Orange Play. Penjagaan yang baik daripada Orange Play. Mereka menjaga tim Livescape dan juga Demigod dalam waktu yang sama. Dan juga berjaya masih lagi mengekalkan empat orang player mereka. Empat rakan karib masih lagi berjuang. Cuba untuk mencari tiga tim lagi yang berbaki. Valdez, Livescape dan juga Demigod. Tapi kalau ada plot twist, kita tak pasti lagi siapa yang akan dapatkan lebih banyak advantage. Dan Dinosaur dah high ground. Dia boleh nampak Valdez tapi dia kena ingat dia tinggal seorang-seorang saja. Kalau dia mati, jatuh terus tim beliau ke tempat yang keempat. Tapi buat masa ini, Demigod akan dimakan oleh zone terlebih dahulu. Cuba untuk berlari tapi nampak Dinosaur akan mati dengan Skynin. Tempat yang keempat untuk mereka ke sekarang ini. Banyak pembunuhan berlaku. Demigod satu demi satu mati. Dan sekarang Valdez Zemedam mengambil kesempatan dan kesempitan. Cuba untuk mengisi kawasan-kawasan yang terbuka untuk mereka masuk dalam zone yang ketujuh. Ya, masing-masing yang akan bermain dengan begitu selamat sekarang. Tetapi manpower milik Orange Play, sebenarnya mereka ada juga real estate yang sangat-sangat besar. Boleh menjaga begitu banyak tempat. Boleh mendapatkan informasi daripada segenap arah. Tetapi zone bukan mutlak milik mereka. Mereka perlu untuk menjelajah sedikit di kawasan hadapan. Tapi tengok Demigod berjatuhkan dan mereka tahu sekarang ini posisinya adalah perlawanan 4 lawan 2 ataupun 4-1-1 advantage untuk Orange Play. Tembakan dilepaskan, pergerakan dilakukan dan mereka sedang merencanakan. Mungkinkah inilah dia Chicken Dinner yang sangat-sangat baik untuk pasukan daripada Orange Play. Ya, cantik sekali Molotov yang dilontarkan oleh pasukan Orange Play untuk memaksa pasukan Valdez sekarang ini untuk pergi kepada satu sudut. Dan itulah dia kepungan daripada bagian kiri dan juga kanan akan mendapatkan satu pemain. Konsep juga akan diketahui kedudukan beliau selepas dia menjatuhkan satu pemain daripada pasukan Orange Play. Dan itulah dia winner-winner Chicken Dinner untuk kali yang kedua.